angkat kedua tanganmu. Segala perkara dapat
percayai kebesaran kuasamu, kebesaran kasihmu yang engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan hari ini kami rayakan kebaikanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita mempercayai kuasanya yang tidak pernah berubah dulu dan sampai. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kali ini tepuk tangan karena percaya ada penyertaan Tuhan. Boleh kasih sorak-sorai yang panjang meriah buat Allah kita. Haleluya. Itu dia. Dia yang ada di tengah kita. Di dalam hidupmu. Dia yang tanggung batas kuasanya. Namanya siapa? Tepuk tangan sama-sama. Katakan amin. Amin. Yang perlu mujizat,
Boleh angkat dua tangannya. Bahkan saya mau bilang begini, sesungguhnya mujizat saudara sudah berikan buat hidup saudara dan saya. Yes. Karena mujizat yang terbesar adalah keselamatan. Yes. Berapa yang saudara yang sudah menerima kasih karunia yang tadi dinyanyikan itu dari awal. Yes. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Jadi sore hari ini yang kita coba untuk lakukan adalah kita merayakan apa yang sudah kita terima. Katakan amin. Yes. Amin. Boleh sebentar keluar dari bangku saudara, cari minimal 7 orang. Wow. Bilang begini, God is great. God is great. He do miracles so great. God is good. Oh. Belum. Singer supaya turun sebentar. Ah, singer. Mulai dari singer yang di atas. Kasih jabat tangan, kemudian nanti jemaat kasih jabat tangan. Bilang, God is so great. 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 And he's worthy to be praised. And he's worthy to be praised. Dia yang layak dipuji, katakan amin. Yeah. Bless God, bless. Come on. Woo. Angkat dua tangan saudara yang rindukan lawatan Tuhan, katakan amin. Angkat dua tanganmu. Put your hands up in the air. Dan setiap tangan yang terangkat, yeah. Dan inilah setiap pribadi yang tidak hanya meminta untuk mengalami mujizat, tetapi sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah mengalami dan yang telah menerima karya kedahsyatan perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang sepakat 20 detik tepuk kalian di atas kepala Tuhan. Boleh sorak-sorai. Let's go. Say yes. Yeah. Say yes. Yeah. Say yes. Yeah. 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 Yeah.
Kamu gak akan pernah kekurangan. Bilang ke kiri kananmu, kamu gak akan pernah kekurangan. Karena kita semua di tempat ini diberkati. Amin. Come on, everybody clap your hands. Are you ready guys? Yes, 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 yes. Let's go, let's go, let's go. I know you know this song. Oh, tak pernah ku ragukan kasihmu. What? Tanganmu selalu ada bagiku. Engkau baik dan setia, tiada sepertimu. Engkau hebat. Siapa? Come on. Yesus Tuhan. Kau tahu kau tak pernah. Tak pernah ku ragukan kuasamu. Yesus, kau sanggup. Angkat tanganmu, engkau besar, mulia, dan layak di. Are you ready, guys? Yes. Jiwaku pun percaya. Hey, angkat jempolnya, angkat jempolnya. Berharapanku di dalam namamu. Let's go. Masa depan rancangan yang terbaik bagi. Tepuk tangan di atas kepala.
Haleluya. Saudara yakin saudara bersuka cita? Amin. Saudara yakin saudara bersuka cita? Amin. Karena tepuk tangan saudara seperti tepuk tangan capek cuci baju, capek cuci piring, capek kasih THR buat karyawan. Semua bersuka cita, are you sure? Amin. Orang yang bersuka cita wajahnya penuh senyuman. Come on, berikan senyumanmu yang terbaik. Lihat kiri kananmu terus bilang, ha hai, Allah kita dahsyat. No, I can hear you say, ahai, Allah kita dahsyat. Amin. Setuju ikuti saya, ikuti Kak Elvis, ikuti Jen, ikuti teman-teman singar di depan. Rapatkan kakimu semua boleh tunduk. Yang di depan juga ikutan, ayo. Tunduk. Ikutan, ayo. Tenang, pasti masuk surga, ayo. Tunduk. Yang di atas juga. Tangannya taruh seperti ini, nyanyi. Open harapan. Di dalam kita bakar kolesterol, opor, ketupat, rendang. Let's go. Hey. Oh yeah. Yang sebelah sana belum. Tunduk. Yang sini belum, jangan curang. Are you ready? Come on. Pengharapanku yeah. Di dalam nama yeah. Let's go. Jemaat yang live streaming jangan iri ya. Siapa suruh gak datang ibadah onsite. Yo! Angkat jempolnya. Tak akan. Come on! Guess, yes, Jakarta! Fix! Are you ready? Sebelum duduk kasih tos kiri kananmu bilang besok refleksi. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jaga sukacitamu. Sore hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak jemaat onsite dan yang online untuk kita berikan satu apresiasi buat anak Tuhan yang beberapa hari yang lalu rumahnya sudah jadi di surga dan Tuhan sudah panggil dia pulang. Namun walaupun singkat umurnya, tapi dia sudah meninggalkan legacy yang luar biasa. Dan hidupnya menjadi kesaksian buat banyak orang dan generasi. Kita berikan tepuk tangan untuk saudari Melita Sidabutar. Adik kita tercinta, rekan pelayanan kita tercinta. Pujian yang memberkati saya secara pribadi, saya rindu. Pujian ini memberkati setiap kita di tempat ini. Amin. Hanya satu-satunya pribadi yang menjadi penolong yang setia. Siapa namanya? Kemana ke tanganmu, siapa namanya? Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Yesus penolong yang setia. Nyanyikan pujian ini sebagai bentuk ucapan syukurmu. Dan pernyataanmu. Bahwa keselamatan satu-satunya hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada di luar Kristus. Sebab hanya dia yang mampu menolong saudara dan saya. Dia melayakkan saudara dan saya. Dia membuat kita yang tidak berharga menjadi berharga. Dan menjadi ahli waris untuk menerima keselamatan yang kekal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takku bimbang karena tahu kau bersamaku.
lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yang setuju berikan tepuk tangan sekali lagi, come on. Dengan pujian ini, katakan. Saat ku berjalan kasihmu, kasihmu menerangi langkahku. Aku takut, takut bimbang karena kau, kau bersamaku. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan. Saat ku berjalan, come on. Yang kami perlukan kasihmu menerangi. Takut aku, there is no doubt on you. Aku karena ku tahu kau bersama ku. Yes, yes, Jakarta, angkat tanganmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku hanya Yesus penolong, penolong yang kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya Yesus penolongnya. Katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Oh, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Pejamkan sejenak matamu saudara dan tundukkan kepalamu. Satu menit, dua menit kita renungkan apa yang sudah Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidupmu. Dalam kondisi baik, kau melupakan eksistensinya dan kau gunakan kemampuan dan kekuatanmu. Bahkan dalam keadaan tidak baik sekalipun kau tetap melupakan dia. Kau hidup dalam kecemasan dan kebimbanganmu dan kau gunakan kekuatanmu. Tapi sore hari ini saya mau katakan kepada setiap kita. Dia satu-satunya pribadi yang setia menerima engkau dan aku apa adanya. Dia membuka lebar tangannya dan menyambut engkau untuk datang berlari kepadanya. Dia pencipta. Kau dan saya adalah ciptaan. Dan sang pencipta tahu yang terbaik buat ciptaannya. Berserah penuh. Oh, kami selaraskan kehendak kami denganmu Bapa. Jadilah sesuai kehendakmu. Yeah. Oh, kau tahu yang terbaik bagiku. Kau tahu yang terbaik. Manusia mengecewakan, keluarga meninggalkan, bahkan sahabat mengkhianati. Namun kau satu-satunya pribadi yang setia.
Jesus, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Terlalu mudah untuk kau menyembuhkan penyakit kami, memulihkan kehidupan kami. I surrender all. Ku percaya hanya Yesus. Come on, sing it. Angkat tanganmu. Kau lebih tahu yang terbaik. Setia, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Kau Tuhan yang tak pernah lalai.
kami melewati jalan-jalan yang sulit, Tuhan. Bersyukur kami untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu, Tuhan. Thank you, Jesus. Pahlawan kami, selamat kami, Tuhan Allah kami. Love you, Lord. I love you, Lord. Siapa kami di hadapan-Mu? Sepertinya kami tahu banyak. We are nothing. Hanya Kau yang hebat. Kami bukan siapa-siapa tuh. Kami bisa mengenal Engkau, bisa hidup, bisa bernapas. Pilih Tuhan sedemikian rupa. It's the greatest love. Kasih yang paling besar. Thank you for everything. Kami jadi begitu berharga di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk tahu diri. Ajar kami semua dengan firman-Mu. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Beri tepuk tangan yang beri Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi kita boleh sama-sama memuliakan Tuhan. Amin. Setiap kali saya merenungkan kebaikan Tuhan, rasanya memang we are nothing. Satu kali saja sudah Tuhan bergerak, mati kita. Selesai. Lihat seperti adik kita, saudara kita yang baru saja dipanggil Tuhan. There is a mystery of God. Ada misterinya Tuhan. Yang siapapun, even a servant of God, tidak akan bisa ungkapkan itu. Ada sesuatu yang
atau banyak hal yang kita tidak bisa predict. Or we cannot get what we want. Enggak semua. Cukuplah kalau hari ini kita dapat berkat dari Tuhan. Keselamatan itu berkat. Amin. Saya mau difoto. Keren. Damai sejahtera itu berkat. Hari ini kita bisa selamat. Kemarin kilometer 58. Itu bagi saya, oh my God. Bersimpati, berturut berduka untuk korban. But siapa yang tahu? If you were there, you were in the car. Coba. Can you imagine it? Saya langsung berpikir, oh Tuhan. Bukan saya bersyukur, bukan saya ada di situ, bukan. Atau saya tidak ada di situ. Tapi saya berpikir, ah terima kasih. Biar hidup ini hanya banyak memuliakan Tuhan aja. Saya gak tahu kapan dipanggil, Anda juga gak tahu kapan dipanggil. Tapi banyak bersyukurlah, saudara. Siapa yang tahu? Tempatnya, waktunya, mobilnya, suasananya, jalannya, orang-orangnya. Kok bisa sedemikian rupa ya? Ini out of mind bagi saya. Itu bisa terjadi juga di kita. Tapi kalau hari ini kita masih hidup, yuk banyak kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin, saudara. Dunia boleh, tapi jangan terlalu duniawi. Dunia boleh. Punya kaos keren, bagus dong, ya kan? Punya sepatu, sneaker keren, kan bagus, gak apa-apa. Tapi yang terlalu duniawi, ya. Udah punya 3 sepatu, maunya 300 sepatu. Lo gak dikasih, marah sama Tuhan. Udah punya 1 istri, mau 5 istri yang lain. Aduh, itu istri saya 1, kaulah 1-satunya. Gak habis-habis tuh, Ma. Udahlah. Emang kalau saya jalan sendirian, banyak juga yang cantik-cantik. Lagi yang negor saya, Pak, shalom. Berhenti ngobrol. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, ayo jalan. Udah. Karena kalau terlalu lama juga, saya pikirkan Yusuf. Yusuf bisa flight away. Jadi bukan tengking dalam nama Yesus, kabur aja. Mari ya Bu, duluan ya. Non, duluan ya. Itu satu-satunya jalan yang bagus. Kenapa? Saya merefleksikan diri. Udah bagus posisi seperti ini. Semua pada masuk, dapat bangku. Saya gak dapat bangku. Kan bagus tuh ya. Saya tanya sama koordinator, maaf ya Pak, Bu. Bangkunya udah diisi, amin. Jadi Bapak mau duduk di mana? Ya udah diisi. Biarinlah. Tidak lama ada seorang ibu punya anak, suami istri punya cucu 2. Terus saya lihat tiba-tiba keluar koordinator, Pak ada 2 kursi buat Bapak. Bapak dan istri. Saya lihatin ibu itu, bisa gak 4 bangku? Oh gak bisa. 2 dulu deh, gak bisa. Terus saya bilang ya udah, jadi menurut kehendak-Mu. Tapi Tuhan bilang sama saya, kenapa kau enggak kasih kursinya kepadamu? Setan di sebelah kiri bilang enak aja. Tapi saya bilang, Bu, itu isi bangku saya. Mereka enggak mau. Mereka bilang biar Bapak, kami 4. Saya sedang berpikir ya, jemaat sebanyak ini gitu, mendengar suara Tuhan. Amin. Coba beri tepuk tangan yang meriah buat ini. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan ya, tentang bagaimana orang-orang dunia juga melihat Yesus. Saudara. Sekarang kan ada, tahu Kristen apalah saya gak tahu.
Saya juga gak mau bahas. Bagi saya kalau yang udah progresi, pro kontra, profesi, profesional, apa gitu, pro-pro yang lain. Kalau udah yang begitu, terus lihat ajarannya enggak cocok. For me, it's not Christian. Ya, Kristen yang benar yang ini, udah. Halo? Udah. Jadi kalau Anda dapat yang begitu, jangan lekas-lekas, heboh. Terus bahas, pikirin. Udahlah. Yang ini aja yang kita pegang. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, Pak, mana yang lebih penting? Baca firman atau doa? Aduh. Dia mau jebak saya gitu. Maksud ibu, ya menurut bapak mana yang lebih penting? Baca firman atau doa? Ya udah saya tinggalin aja, saya gak jawab. Saya minta itu dong. Saya baca-baca doa, pagi-pagi saya dapat hikmat. Terus saya bilang, bu, ini saya ketemu jawabnya. Oh iya pak, masih dibahas. Oh iya dong. Karena you tanya, mana yang lebih penting? Baca firman atau doa? Sekarang saya tanya, mana yang lebih penting menurut ibu? Tarik nafas atau buang nafas? Halo? Betul gak? Mana yang lebih penting? Terus ibunya bilang, ya dua-dua lah pak. Masa cuma narik gak lepas? Atau masa lepas, mana tarikannya? Terus saya bilang, nah sama. Dua-dua lah, baca firman dan doa. Oke ya bu, bapak paling bisa, ibu juga paling bisa. Selesai. Ada aja tuh orang tanya. Padahal mereka tahu jawabnya. Tapi kayak seolah-olah menyudutkan. Ya, mau pikir bahwa pendeta lebih pinter, enggak juga. Ada banyak pendeta-pendeta di luar sana juga. Enggak lebih pintar dari anak, enggak lebih pintar. Yuk, baca Matius 27 ayat 62 sampai 66. Saya beri tema begini, kemenangan di dalam kebangkitan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi Yesus yang telah bangkit buat saya dan Anda itu, di dalamnya ada kemenangan. Jangan lagi jadi Kristen yang kalah. Amin. Jadilah Kristen yang menang. Yuk, baca sama-sama dari Matius 27 ayat 62 sampai 66. Oke, 1, 2, dan 3. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. 66. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Anda lihat ini, 3 kelompok yang membenci Yesus. Kelompok yang pertama imam-imam yang menyalibkan, yang mendorong penyalipan itu. Yang kedua Anda lihat orang-orang Farisi, orang yang berubah-ubah, yang munafik. Kelihatannya pinter firman, bahas firman, teori-teori hebat. Sekarang banyak orang yang seperti itu. Tapi melakukan firman, rendah kualitasnya. Dan yang ketiga adalah Pilatus itu sendiri. Yang tidak mau membebaskan Yesus, tetapi memilih suara mayoritas, membebaskan Barabas. Nah kita lihat bahwa mereka adalah kelompok yang notabene anti dengan Yesus. Tapi dibalik anti Yesus, kita juga bisa belajar bukan dari mereka, tetapi dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena peristiwa ini dicatat oleh firman Tuhan, berarti penting. Nah kalau kita lihat di balik ini, ternyata orang dunia saja, orang yang tidak mencintai Yesus, itu begitu hafal mati tentang Yesus. Dari sana kita bisa belajar tentang hal-hal yang diperbuat dia, bukan untuk belajar dari apa yang mereka lakukan, tetapi belajar di balik itu untuk saya dan Anda. Ayo, yang pertama, makna daripada
kemenangan dalam kebangkitan itu. Bagi mereka, mereka adalah the loser. Tapi bagi saya dan Anda, we are the winner. But bahkan more than conqueror. Ya. Ayo kita baca sama-sama ayat yang ke-62. Bagaimana saya dan Anda bisa menang di dalam situasi kondisi yang sulit. Or pasca itu sendiri, ya, Passover itu sendiri. Coba kita lihat, keesokan harinya, berarti keesokan harinya setelah penyaliban. Banyak orang setelah pasca, ya sudah, it's over. Ya sudah, it's past, over, sudah selesai. Sama seperti kita rayakan Natal, ya udah selesai. Atau lebih sempit lagi, setelah hari Minggu, ya udah, minggunya aja kita kudus. Ya, Selasa, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu kita berkubang lagi di dalam kesalahan demi kesalahan. Terus berlindung lagi dikasih karunia, berlindung lagi dikasih karunia hari Minggu. Terus Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu bukan hidup dikenan Tuhan, kembali lagi nanti hari Minggu hidup dalam kasih karunia. Karena kita bilang, oh kasih karunia itu sungguh besar. Saya percaya tentang kasih karunia Tuhan, tapi saya juga percaya bahwa hidup ini harus berkenan di hadapan Tuhan. Anda lihat bagaimana hanya beda satu hari. Semalam saja Alkitab bilang, yaitu sesudah hari persiapan. Betapa mereka mempersiapkan diri terhadap kebangkitan Tuhan yang mungkin saja itu terjadi bagi mereka. So, saya melihat ayat ini, Alkitab bilang datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. So, untuk menghadapi masa depan, banyak hamba-hamba Tuhan dunia sudah ingin menonton 10 tahun terakhir ini. Dari tahun 2024 sampai setidaknya tahun 2033. Nubuatan mereka hampir sama ini. Mari kita tonton 9 tahun terakhir ini. Anda lihat terakhir kali, ya bukan saya bicara politik, tapi ada tanda yang menarik. Bagaimana Israel juga membom, ya, menyerang itu konsulat, ya, di Damaskus. Dan dua jenderal itu dari Iran itu mati. Dan Ali Khamenei bersumpah bahwa dia akan membasmi, akan membalas itu semua. Dan coba perhatikan di situ. Anda lihat bagaimana nanti ada tentara dari timur. Anda lihat bagaimana tentara dari timur itu, Hezbollah dan juga apa namanya satu lagi itu lawan dari apa? Hezbollah ada satu lagi saya lupa itu, ya. Bagaimana mereka juga sedang menyudutkan Israel. Saya tidak berkata tentang Israel benar atau salah, tapi kita lihat peristiwa itu akan membawa kita ke dalam satu bentuk akhir zaman atau setidaknya Yesus datang kali yang kedua. Lihat nanti dalam 9 tahun terakhir, tapi I don't know yet kapan itu terjadi, tapi saya juga ingin memperhatikan supaya saya harus memiliki persiapan yang baik. Anda dan saya di ruangan ini, persiapkan juga dirimu dengan baik. Entah itu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam mata pencarian, bahkan dalam jodoh sekalipun. Mungkin dalam 9 tahun ini Tuhan akan memberikan yang terbaik buat engkau. Sekolahmu, pekerjaanmu, usahamu, atau mungkin rumah barumu, I don't know about the future, I don't know about tomorrow. Tapi Tuhan holds tomorrow, Tuhan yang pegang itu. Amin, saudara. But itu tergantung dari persiapan kita, saudara. Sama seperti saya menyampaikan firman Tuhan, firman itu baik atau tidak bagi orang, betul firman itu selamanya baik. Ya, di tangan Tuhan itu selamanya baik, karena itu adalah firman Tuhan. Tetapi firman itu menjadi sesuatu yang bisa merubah pendengarnya. Itu bukan hanya tergantung dari Tuhan, selamanya memang dari Tuhan, tapi butuh persiapan orang yang membicarakan itu firman, yang menyampaikan firman. Kalau saya cuma bilang, oh, nanti terserah Roh Kudus, akhirnya yang ada roh kuda, bukan Roh Kudus. Saya harus persiapkan, saya tahu bahwa hari Minggu saya khotbah 4 kali, saya harus persiapkan dengan baik. Bahkan bukan hanya persiapan itu saja, tentang hidup. Saya harus hidup berkenan di hadirat Tuhan. Halo. Saya harus hidup untuk berusaha tidak cacat di pemandangan dia. Itu yang saya namakan favor of God. Berkenan. Kalau Anda berkenan dalam persiapan untuk menyambut apapun, saya yakin dan percaya kemenangan ada di tangan Anda. Tuhan mempersiapkan yang terbaik buat Anda. Nah,
persiapan apa yang dilakukan? Coba anda lihat ayat 63. Yuk, baca sama-sama. Saya akan cepat. 1, 2, dan 3. Dan mereka berkata apa, saudara? Tuhan, kami apa? Kami lupa. Bukan kan? Dia bilang apa? Kami ingat. Siapa yang ingat, saudara? Tiga kelompok tadi. Tuhan, kami ingat. Including siapa? Pilatus. Pilatus diingatkan dengan pernyataan mereka. Oh iya? Tiga kelompok ini akhirnya ingat. Oh iya? Ingat. Siapa mereka? Musuh, lawan. Pribadi yang tidak suka dengan Yesus. Di ruangan ini, pribadi semuanya suka, mencintai Yesus gitu. Saya yakin dan percaya persiapan kita dalam pengingatan akan perkataan Tuhan harus lebih. Amin, saudara. Jadi kalau ada penyesatan gampang. Enggak begitu. Enggak begitu. Kenapa? Firman Tuhan berkata. Yesus selalu berkata kepada iblis pada saat dia dicoba. Ada tertulis. Dia ingat akan firman Tuhan. How about you? Umur berapa sekarang? 38. Aduh, ses, kak, udah bahaya itu. Udah rabun. Umur berapa sekarang? 41. Aduh. Sekarang berapa? 52. Ampun, belum dapat jodoh. Aduh. Itu kayak pohon Natal kena salju. Umur berapa sekarang, Pak? 56. Aduh, belum dapat jodoh. Aduh. Belum dapat pekerjaan juga. Aduh. Kenapa kalau ada dalam situasi yang tidak menguntungkan, yang kita ingat cuma kutuk. Yang kita ingat cuma yang buruk-buruk. Ingat dong yang baik-baik. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan perkataanku, kan gitu. Ya baik-baik. Waktu di gereja, dengar dengan baik, jangan. Bagi saudara yang sudah udah setengah-setengah tidur, itu ada banyak orang siap menggantikan anda. Iya. Bilang aja, Pak, saya ngantuk, pasti masuk. Kenapa lucu ya, kalau lagi firman Tuhan begitu. Selalu begitu. Musuh Tuhan selalu itu tuh. Kadang waktu dia bangun, pendetanya di sini, bangunnya ke sini. Terus dia bilang, udah habis. Enggak, sana itu. Selalu gitu. Terus bilangnya apa? Diabetes, Pak. Diabetes. Saya gula, Pak. Nanti akhirnya Tuhan kasih garam. Ada. Ini, Pak, kalau kelamaan dengar firman. Loh, kok dengar firman dari mata sih? Bukankah dengar melalui ini kan? Kenapa bilang, Pak, kalau saya dengar firman terlalu lama, mata saya jadi tertutup. Kok begitu sih? Saya takut Tuhan bilang, nah, nanti malam selesai aja udah. Ribet deh, betul gak? Orang langsung datang, Tuhanlah yang menuntunku. Saya selalu bilang, ah, saya mau bersuka cita. Siapapun yang berkhotbah, saya sering dengar khotbah orang. Kalau tahun baru, saya sudah 2-3 kali malam tahun baru. Tahun baru saya gak ada pelayanan, istri saya sengaja bikin begitu. Saya bisa pakai kacamata hitam. Saya bisa pakai topi. Satu gereja yang besar di belakang. Yang khotbah ternyata sahabat saya. Terus dia bilang, kita buka Injil Markus. Terus dia bilang, Injil Markus. Pasal yang ketiga, Injil Markus. Kayaknya dia mau lihat saya makin ngumpet lagi Injil Markus. Karena waktu di lift juga saya udah pakai topi, pakai kacamata supaya saya gak dikenal lah gitu. Udah masuk lift saya udah tunduk. Tiba-tiba encim-encim lihat saya. Ini pendeta ya? Terus saya bilang. Tunjuk, emang lu pendeta lu. Lu kan pendeta. Terus, Cim. Saya buka. Ih, dia bilang, ini pendeta. Ya, di lift juga saya buka. Oh, Pak Yohan, salam, Pak, salam, salam. Ketemu dengan istri depan. Istri saya bilang, iya, Pak, udah jangan bilang koordinator. Koordinator tarik-tarik, udahlah, saya mau di belakang.
saya merasakan roh di belakang. You know? Itu roh yang membuat orang tidur di belakang. Saya mau rasa itu. Benar, memang agak rasa-rasa juga sudah. Dulu ada di satu gereja besar, saya duduk di tiga perapat belakang. Saya masuk aja duduk. Tiba-tiba mereka dalam penyembahan, haleluya, haleluya. Oh, bahasa roh. Haleluya. Terus saya sudah di sebelah dia, haleluya. Tiba-tiba ada orang, oh, permisi. Saya masih, haleluya, permisi. Saya buka mata, oh ternyata ada anak muda. Permisi, tapi bahasa roh, haleluya, permisi. Ya saya jawab, silakan. Udah dong, satu dong, kembali lagi, haleluya, oh Tuhan baik. Tiba-tiba di sebelah saya, psst, aduh. Yang lama sih ini orang tadi yang liwat. Jadi kan terganggu saya. Saya lihat gitu, waduh dia lagi bilang sama teman. Ada tiga tempat lagi. Terus, oh, haleluya Tuhan, kenapa saya dibeginikan? Tuhan bilang, kenapa kau duduk di sini? Gitu. Mereka akhirnya lewat lagi depan saya semua, permisi, haleluya. Anehnya begitu di sebelah saya langsung, dalam hati saya ini maaf. Cepat banget loh begitu. Gue udah 10 menit. Gue hamba Tuhan akan menyampaikan firman, haleluya. Masih nyari rohnya, haleluya. Dia tiba-tiba, tadi saya mau pegang pundaknya. Saudara, kenapa? Dalam situasi kondisi yang tidak menguntungkan, kenapa kita hitung cuman hutang? Kenapa hal negatif, putus cinta? Aduh Tuhan, lebih baik aku mati saja. Kenapa sih? Kenapa gak pikir begini? Aku yakin kau ada di sini. Kau siap menggantikan jodohku. Ku yakin. Kenapa sih? Kenapa begitu putus? Pukul-pukul kaca sampai berdarah. Terus tanya Tuhan, kenapa sampai berdarah? Loh, kau yang pukul sendiri. Sampai akhirnya hancur semua. Itu teman saya itu kalau ngamuk itu saudara, istri, semua dihancurin. Wow, dia tahu suaminya selingkuh, wow, pecah habis rusak. Nyata istrinya, mas sumpah, gue gak selingkuh. Wow, dihabisin semua, dirobek-robek semua. Ternyata dia, mas sumpah, Tuhan tahu, ya kita berdoa, mah kita lihat apakah Tuhan menjawab doaku. Aku sumpah, aku mengasihi engkau. Dicek and recheck. Ternyata yang apa WA dia itu bukan perempuan lain, itu adik kandung dari suaminya, itu tukar WA. Tapi udah hancur semua. Hermes jadi kremes. Tas Hermes dia udah robek gitu. Udah, tapi hebatnya dia tahan. Gitu. Supaya tidak putus gitu. Hebat dia bisa tahan begitu. Saya bilang hati-hati. Kalau udah ngamuk, keluarnya kenapa kata-kata kotor? Wasar loham, wan pria nggak tahu dia udah sebut itu binatang-binatang yang besar-besar. Nggak ada yang kecil. Kau semut, kau serangga, nggak ada. Yang besar-besar, saudara. Yang moncongnya begini dia sebut. Yang aneh-aneh gitu, yang sering kita makan itu. Kaki dua, kaki empat itu dia sebut. Akhirnya saya datang, udahlah Ci. Papa pendeta harus ceramahi suami saya. Udah. Dia udah sumpah datang ke rumah saya, saudara. Yang pertama datang suaminya. Pendeta. Eko. Ada apa nih? Enggak, cuma duduk-duduk aja. Itu duduk, saya bilang, minum. Enggak. Makan, udah kenyang. Saya pikir, kenapa dia gini? Tapi roh Tuhan bilang sama saya, masalah. Saya bilang, kenapa kok? Enggak, Pak Pendeta. Istri ngajakin cerai. Oh, kenapa? Ya pikir saya main dengan perempuan yang anti pijit. Oh ya? Saya juga mulai aneh juga. Bener gak yuk? Saya sih pijit. Terus? Tapi sumpah demi Tuhan, saya gak melakukan apapun biar Tuhan cabut nyawa saya. Wah, udah berani nih.
Benar ya kok? Benar. 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 Ya udah kita ngomong olahraga, kita ngomong politik. Oh, enggak lama istrinya datang naik taksi. Waduh, saya lihat istrinya aja, benar loh. Bagi saya pantaslah kalau lakinya takut. Saya aja lihat, udah Tuhan Yesus. Padahal saya masih darah Ambon, Manado ada Cina, Ustaz. Ada Banten. Itu juga yang keren-keren juga kan. Banten kan, wis ya. Begitu saya lihat istrinya, wih Tuhan Yesus. Kayak yang MMC itu, Saudara. Wah gitu. Dia banting itu, apa namanya, pintu taksi, buak! Saya, waduh Tuhan. Terus dia ngomong gini, Saudara. Ini Pak, dia datang Pak. Terus dia bilang, saya juga udah lihat itu. Benar, mana istri saya ini? Ma, angkat tangan dong, mana sih Mama? Ma, boleh. Ma, iya. Dia datang, kayak tanah pendek. Tinggi 167-68. Gede, ini buat spear. Kalau masuk rumah orang, assalamualaikum atau shalom dong. Betul gak? Ini enggak. Lihat saya gini, apa ini? Saya tadi udah mau naik ke atas tuh sudah. Saya mau bilang, kuserahkan suamimu dalam tanganmu. Ada begini juga loh. Nah, istri saya lagi di atas. Si engkau. Si itu engkau. Biarin. Uduh. Si suaminya. Saya lihat dia. Mereka bukan Kristen. Dua-duanya bukan Kristen. Ika lihat gitu, ampun. Gawat ya perang. Terus masuk ke kamar mandi, Saudara. Enggak pakai permisi. Loh. Harus bilang dong, kamar mandinya di mana Pak Pendeta? Kan rumah gue. Lu kan cuma datang. Main masuk aja ke kamar mandi. Terus dia. Buah! Saya tadi mau teriak, "Woi!" Terjadi apa-apa ganti ya, ganti lo. Keluar lagi lo. Terus saya diamin aja, saya bilang sama engkau. Ya kok diam. Terus dia bilang, seumur hidup udah diam. Jadi diapain ya itu suami ya? Kan jambak-jambak. Gitu ya. Dia bilang, Pak seumur hidup udah diam. Aduh. Saya belajar untuk tenang. Si duduk. Nggak mau. Idi, idi. Ini kan sebesar untuk kita usir nih. Terus, apa lo kok? Lu cerita apa sama pendeta? Lu cerita apa? Aduh, ibu aja kaget ya. Ibu udah begitu. Saya cerita ya di atas ya. Ma, betul ya ma? Iya di atas ya nih. Kalau saya bohong ya, Tuhan hukum saya. Dia gini, cerita apa lo kok? Ah, cerita apa? Ah, lu cerita apa? Ah, lu cerita apa? Bagaimana orang mau jawab? Betul kalau cerita apa? Lu cerita apa? Lu cerita apa? Dan itu kan rumah saya. Pembantu saya keluar dua-dua, Bapak ada apa Bapak? Aduh Bapak ada apa? Saya bilang masuk, masuk, masuk. Udah. Tenang, 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 masuk. Itu pembantu saya tua dari Bandung dulu. Cuma aduh ada etak tadi itu ada aduh. Aduh etak kenapa kenapa tariak-tariak. Aduh. Yang satu lagi kakaknya hampir mirip sudah 60-an. Terus gini, aduh jantung ya jantung. Jantung. Saya bilang udah ibu masuk ke dalam. Ke dalam kalau enggak mati di sini. Udah ke dalam. Ini ada Tuhan nih. Terus saya kenapa sih? Ini si engkau. Cik gak bisa diam, Cik. Ini Pak Pendeta main sama... Aduh, saya bilang, kok main? Sumpah Pak Pendeta, enggak. Pak Pendeta kan punya Tuhan yang namanya Yesus. Saya juga bingung kenapa dia enggak Kristen, tapi kenal Tuhan saya. Ini Pak Pendeta, tanya sama Tuhan Yesus. Biar saya jadi manusia dikutuk, saya enggak apa-apain. Saya cuma dipijit. Terus... Ya saya juga ada bilang, saya gak suka dia dipijit. Jadi mau apa? Cerai. Yaudah saya berdiri dong. Masa Tuhan Yesus duduk terus? Iya dong, kita harus buktikan dong, betul gak? Siapa yang tidak berdosa kan gitu. Atau ubah air menjadi anggur kan gitu. Saya mau rubah nci ini jadi tiang garam gitu loh. Terus saya bilang, nci begini. Kalau iya mau cerai-cerai aja. Pak Pendeta suruh ya, iya terserah lo bentak-bentak di rumah gua.
Eh, Ci, saya mau bilang kasih tahu sama you ya. You mau cerai enggak ada urusannya sama saya karena you are not Christian juga. Ngapain you datang ke saya juga? Cari kau punya nabi. Kau punya tokoh agamamu. Jangan di sini. Ya kan Pak Pendeta teman kita. Nah, kalau udah begini aja, udah ngapain cerai? Umur berapa? 58. Buduh. Umur berapa? 58. Buduh. Itu mall tutup, mall of Indonesia, dia di depan. Enggak ada yang jemput dia, enggak ada. 58. Kena angin juga udah goyang-goyang, bos. Siapa yang mau jemput dia? Enggak boleh begitu. Memang di agamamu saya enggak tahu lah boleh cerai atau enggak. Tapi karena you datang ke saya dan you percaya kepada saya karena saya adalah anak Tuhan. Udah, diam dulu. Iya. Iya. Ya udah. Kok minta maaf? Gak usah. Kok minta maaf? Dia bilang, gak usah. Eh, saya yang minta dia maaf. Bukan you. Suaminya. Maaf. Uru. Gak usah. Kalau saya jadi saya pulang loh sebenarnya. Benar. Tapi dia bisa, tuh pak, kalau gak minta maaf, ya udah maafkan saya, dua-dua keluar. Saya gak suka, saya panggil satpam. Biar yang diusir bukannya dua-dua, satu aja nih. Yang kelewatan. Ampun Pak Pendeta, dia berlutut. Doain saya Pak Pendeta. Ya udah mak engkau, gak boleh saya duluan. Engkaunya gak boleh didoain. Saya bilang kalau dia juga didoain, saya gak doain dua-dua. Kita duduk sama-sama, saya doain. Tuhan, jauhkan dari perceraian. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada pengampunan di sini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke Pak Pendeta, terima kasih. Nangis. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Dah, pulang dah. Saya udah gak betah lihatnya saudara. Istri saya turun. Kenapa nih? Kenapa? Waduh, lagi dia udah turun saudara. Saya takut ada peperangan yang tidak direncanakan gitu. Saya bilang enggak mah dia udah damai. Ada apa sih? Enggak mau. Udah. Pulang. Keluar jauh-jauh jalannya. Saya bilang, "Kok gandeng dia?" Enggak mau Pak Pendeta. Eh, balik lagi sini. Dua-dua saya kasih tangannya. "Kok cium?" Enggak mau. Enggak usah malu, kok cincin. Sombong. Ntar kalau singko stroke, nah baru. Saya bilang cium kok. Cium, cuma dikasih jidat. Gak apa-apa kok, daripada gak dapat sama sekali. Pegang tangan, masuk mobil. Masuk, tarik-tarikan. Jangan ribut ya, jangan ribut. Udah, pulang. Udah dong pulang. Besok, sore, maghrib, saya mau makan itu. Seafood di Sunter. Itu kan di Sunter banyak restoran. Saya bisa pilih satu loh. Dan tau gak yang di situ begitu saya masuk? Singko sama Sinci. Lagi main suap-suapan. Kok ketawa sih? Kok tepuk tangan? Saya lagi pikir, dari tadi kemarin drama kali ya? Lagi. Begitu saya, oi. Dia, Pendeta. Terus saya bilang, waduh kemarin jadi apa tuh drama? Enggak, sayang banget sama si Engko. Si Engkonya juga ini istri satu-satunya. Lihat, ketika saya didatangi seperti itu, saya ingat itu firman. Bahwa pasti bisa selesai oleh karena Yesus. Dan kalau Anda lihat di bagian yang berikut, di ayat yang ke-64 ayat terakhir. Yuk, baca sama-sama saudara. Satu, dua, dan tiga. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ini bicara tentang apa? Lihat. Jikalau tidak, kenapa? Karena mereka meminta supaya ada penjaga yang menjaga kubur. Ini berkat yang kedua. Kemenangan itu bisa diraih di dalam
kebangkitan Tuhan yang pertama, ingat firman. Amin, saudara. Ingat firman. Kalau Anda mau marah, ingat firman. Katanya tidak boleh marah sampai matahari terbenam. Kalau kejadiannya setengah satu, ya sebelum matahari terbit. Amin. Saya dengan istri, biar lagi ribut, debat, pokoknya sebelum matahari terbit, saya datang ke dia. Saya berani ngomong depan dia, itu ada dia. Itu ada anak saya. Hari ini 33 tahun saya menikah. Saya selalu datang ke dia. Saya gak mau tercuri. Saya gak mau kita pecah. Ngomong. Orang boleh bilang perceraian itu baik, bagi saya gak baik. Karena perintah Tuhan tidak boleh bercerai, titik. Dan ternyata enggak. Gampang suami-suami. Peluk aja istrimu, beres. Dia gerak-gerak, peluk aja. Dia paling bilang, awas, awas, awas. Jangan lepaskan. Ingat firman aja, kita harus damai. Nah yang kedua, katanya harus jaga kubur. Tuhan gak pernah perintahkan jaga kubur. Yang Tuhan perintahkan kepada kita adalah, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ku kan menari, kan menari, kan menari. Anda mau menang, jaga hati. Halo? Makan ternyata minuman salah. Saya gak pesen ini, kata istri saya. Saya gak pesen ini. Saya tanya sama anak saya, kamu pesen? Enggak. Anak saya yang pesen, enggak. Kakak saya, enggak. Adik saya, enggak. Kesian tuh orang. Jadi enggak ada yang pesan, saya. Ya masalah. Terus masalah. Oh gitu, tah. Dia bawa itu, tes manis. Itu potong gaji loh, sih. Sampai di jalan pikiran 20 ribu. Saya panggil. Mas, kenapa Pak? Saya lupa ternyata saya yang pesen. Memang saya tahu Bapak yang pesen, kurang ajar kan? Enggak tahu belas kasihan. Istri saya bilang, kamu kan enggak pesen. Biarin, cuma 20 ribu. Persembahan dari GSJS lebih dari 20 ribu. Betul enggak? Benar enggak? Saya kemana-mana, betul ya, Ma? Dibayarin terus sama orang. Ada aja. Jadi saya pikir gitu, 20 ribu kesian. Nanti kalau selesai, ternyata salah lagi. Nasi goreng harusnya nasi goreng, apa namanya tuh, seafood, dia kasih nasi goreng buntut. Kayaknya Tuhan sedang menguji saya gitu. Yang ini 20 ribu, ini 120 ribu. Terus saya salah lagi ya. Saya lihat mukanya ini kurang ajar juga nih. Tapi di jalan dengan sedih, kok kesian hati saya. Coba nanti ada cek di rumah, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Banyak itu kata-kata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, maka tergeraklah. Udahlah kita gerakin hati kita aja. Mas, sini. Kita harus kasih juga warning. Sini mas, sini. Iya pak, iya pak, iya pak. Mas, taruh sini ya. Oke, 120 ribu, beres. Ternyata lupa saya, Mas. Saya juga pesen teh manis sama nasi, apa namanya itu, nasi buntut. Iya betul, Bapak. Saya ingat, Bapak. Tadi saya bilang, lu kurang ajar, lu. 130 ribu, gak jadi masalah. Pakai teks lagi, 21%. Oke lah. Tapi Tuhan baik. Ketika saya duduk, ngobrol sama istri, saya lihat, aduh mah, kita mau makan itu ya, ayam gitu, ayam saus mentega enak banget. 5 menit, pintu rumah saya, gitu buka, Pak Pendeta, iya, ini ada saus mentega, ayam saus mentega dari ibu, ibu siapa? Nggak tahu saya namanya ibu siapa. Aduh, saya bilang, ini pasti ibu-ibu dari surga nih. Saya nggak tahu siapa. Dan bami goreng, puyung hai, itu datang ke rumah tanpa saya gak tahu siapa itu pengirimnya. Pokoknya ada aja pak. Saya tutup firman Tuhan, jaga hati. Amin. Karena dari sana terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk.
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Memang hari ini kami belajar untuk menjaga hati kami. Hati ini harus kami jaga dengan benar, karena di dalam hati ini, di bagian yang terdalam, di situ biasanya Tuhan bertakhta. Dan biarlah hati ini penuh dengan maaf, dengan sukacita, dengan damai, sejahtera, pengampunan, bisa menerima apa saja yang buruk Tuhan. Karena kami tahu hati ini penuh dengan kebaikan dari Tuhan, penuh dengan belas kasihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ajar kami untuk selalu mengingat hal-hal yang baik, khususnya firman Tuhan. Dalam saat-saat yang tidak menguntungkan, biar yang kami ingat adalah firman Tuhan. Oke, saya teringat Saudara. 1 menit, 2 menit berikan waktu buat saya. Saya ingin berdoa untuk, di sini ada orang yang bukan Kristen. Dia boleh maju ke depan. Saya berjanji untuk berdoa untuk hal itu. Kalau ada silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Ada? Silakan dia maju ke depan. Yang bukan Kristen, silakan. Gak usah malu. Come on. Anak saya punya sahabat, Anda lihat di sana. Namanya Salma Fina Sunan. Dia bersama-sama dengan kita. Dia mau juga menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dari non-Kristen. Dia berani berhadapan. Dan saya tantang Saudara. Ayo, ada Andrew, ada saya. Mana yang saya mau doakan? Bukan Kristen. Dia bukan Kristen. Dia minta didoakan. Kalau ada maju, kalau tidak ada saya tutup. Mana? Ada? Saya hitung sampai 5. 1, 2. Kemarin dia berjanji. Oh iya. Yeah. Oke, beri tepuk tangan. Haleluya. Oh, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Woo! Saya takut malu aja, ternyata enggak ada. Terus Pak Andrew bilang begini, masih habis khotbah, besok-besok jangan nubuatan lagi Pak. Nyata ada loh, beri tepuk tangan sekali lagi. Salma mau maju ke depan. Om Yohan mau doa buat kamu, boleh gak? Mau gak? Beri tepuk tangan juga buat Salma Fina Sunan. Halo. Iya. Kamu non-Kristen. I'm crying for you. Ya, saya tidak berusaha untuk mengkristenkan kamu. Enggak ada. Tapi saya cuma memperkenalkan Tuhan Yesus dalam hidup. Ya, kamu punya tekanan berat ya. Iya. Ini Salma Fina ditolong Tuhan luar biasa. Beri tepuk tangan buat Salma Fina. Ya, mungkin karena waktunya pendek, nanti di lain kesempatan ya. Halo Salma. Hati ya, sama juga mau berdoa nggak? Kita berdoa buat ini, ya, biar kamu juga jadi dipakai Tuhan luar biasa, ya, kamu jadi kesaksian juga buat dia, dan kesaksianmu untuk juga dia. Saya bersaksi buat siapa ya? Andrew, yuk, Andrew, gembala sidang Anda nih, biar kecil tapi penuh iman, ya. Ini besar. Ya. Yuk, Andrew, kamu doain, yuk. Sama-sama. Siapa namanya? Siva. Siva ya. Siva mau apa dari Tuhan Yesus? Kenapa cari di Tuhan Yesus? Gak tahu. Itu jalan Tuhan. Masih belajar. Okay. Sama kita doa ya. Andrew ya, kita berdoa ya. Ya. Kami serahkan Siva dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kemenangan. Dia juga menjadi bagian di mana Tuhan bertakhta dalam hidupnya. Keluarganya, rumah tangganya, bahkan usaha, keuangan, finansial, apapun, utang piutang apapun, hari ini sebagai hambamu aku berhak berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama hambamu, gembala Andrew, dan juga hambamu Salma Fina. Dengan 3 kekuatan iman, dan di belakang hambamu ada begitu banyak anak-anak Tuhan
yang mengulurkan tangan berdoa untuk Siva. Dan di panggung ini juga anak-anak Tuhan, pemusik, pemimpin pujian, singers juga mau berdoa untuk Siva. Dan mulai saat ini, and I believe, aku percaya Tuhan menjamah dia, menyelesaikan perkaranya. Tuhan bertakhta dalam hidupnya, memperkenalkan engkau dalam hidupnya, dan dia boleh menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Siva ditolong, diberkati, dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Berkati kamu ya. Berkati ya. Ya. Saya berdoa buat jemaat ya. Oke, kita tunduk kepala. Kami beruntung ada Reza. Masih boleh mendengarkan dan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang setia, taat, dan mau menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh anak-anakmu yang hadir tanpa terkecuali di ruangan ini, seluruhnya. Berkati mereka, jamah mereka, dan mereka pulang membawa kemenangan di dalam kebangkitanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih, dan seluruh anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Pastor Johan yang hari ini diberkati. Boleh lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan sekali yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Anda pada sore hari ini. Dan untuk pengumuman akan ditampilkan oleh Multimedia. Selamat menyaksikan. Raya GSJS Jakarta pada tanggal 21 April 2024 di Flix Cinema Studio 1, Mall of Indonesia lantai 2 di jam 10, 12, 2 dan 4 sore akan dilayani oleh Pastor Ridwan Huta Barat. Untuk ibadah raya di Pulit Village Mall lantai 3 di jam 10 dan 1 siang akan dilayani oleh Pastor Gusti Agung dan untuk di jam 4 sore akan dilayani oleh Pastor Andrew Gunawan. Perayaan Paskah di GSJS Trembesi Hotel lantai 6 BSD di jam 9, 11 dan 1 siang akan dilayani oleh Pastor Andrew Gunawan. Sunday School akan diadakan setiap hari Minggu. Untuk kelas di MOI di jam 10, 12 dan 2 siang di Flix Cinema Studio 9. Untuk kelas di Pulit Village Mall lantai 3 di jam 10 dan 1 siang. Untuk kelas di Trembesi Hotel lantai 7 BSD di jam 9, 11 dan 1 siang. Youth Service GSJS Jakarta pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di Flix Cinema Mall of Indonesia akan dilayani oleh Pastor Andrew Gunawan. Berikut juga diinformasikan untuk jadwal baptisan air, Faith Foundation, penyerahan anak, dan pernikahan. Dipersilakan untuk foto setiap jadwal berikut ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami @gsjsjakarta untuk update informasi lebih lengkapnya dan kami akan memberikan kutipan firman Tuhan agar kita bisa terberkati dan saling memberkati dengan cara share setiap konten yang kami posting. Baik, puji Tuhan, dan demikian untuk pengumuman. Dan Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur pasti akan kami tuai. Bahkan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati orang-orang yang taat dan setia mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Ini yang terbaik yang kami punya, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Persembahan ini jalankan. Haleluya. Dengan sukacita aku kan menari dengan sorak-sorai memuji tunaikan pujian. Haleluya. Nyanyi bagunya Sang Raja, melayani bagunya Sang Raja. Everyone say come on. Hey. Kasih Allah tak pernah sudah. Oh,
dengan sorak-sorai memuji. Amin. Tunaikan pujian, haleluya, dibagi dia. Nyanyi bagi dia, Sang Raja. Nyanyi bagi dia, Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari. Amin. Sorak memuji. Tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia, Sang Raja. Nyanyi bagi dia, Sang Raja. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Dengan suka cinta, ayo cinta ku menari. Ayo semuanya tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Come on. Sorak-sorai, sorak-sorai memuji. Let's go. Haleluya. Nyanyi bagi dia, Sang Raja. Sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan sama-sama. Cinta ku menari, sorak-sorai memuji. Let's worship Him. Nyanyi bagi dia, Sang Raja. Nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Tuhan katakan, nyanyi bagi dia, Sang Raja. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagai tambahan pengumuman, mulai bulan Mei GSJS di Moy akan tambah satu ibadah jam 6 sore. Bapak Ibu, kita akan ada satu kali ibadah jam 6 sore. Ini banyak yang ngomong, oh saya gak bisa datang karena mepet jam ini untuk pulang dan lain-lain. Oke, kita akan ada jam 6 sore. Doakan kalau setup kita bisa lebih cepat. Kita akan ada akan juga setiap minggu jam 8 pagi juga. Itu masih dalam doa kita. Tapi kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa ya. Terima kasih Om Johan, Ibu Sri yang sudah menyupport GSJ selalu. Thank you so much. Ya juga untuk Kak Derin, Kak Mercy, thank you so much ya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Siapa sih percaya kita punya Tuhan yang luar biasa? Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Aku punya Tuhan yang sama-sama yang percaya besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersembahkan, percaya. Katakan sama-sama, ku terima sekarang. Terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya kita angkat tangan kita. Aku punya Tuhan yang besar, sama-sama, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya sesuai. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku terima sekarang. Angkat tanganmu. Ku terima sekarang. Ku terima. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan. Tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Kami yakin kami pulang dengan kemenangan. Kami yakin kami pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk terus menjaga hati kami. Terus menjaga hati kami. Apapun yang terjadi di sekeliling kami, terus kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tuhan jagai hati kami untuk terus kami tetap mencintai Tuhan. Terus kami tetap setia, terus kami tetap mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih buat kasih Tuhan yang luar biasa. Meyakin kami sudah diberkati. Setiap tangan-tangannya sudah memberkati pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan dan yang akan diberikan. Dan tidak pernah berhutang, Tuhan Yesus yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih, kami akan segera pulang bepergian ke tempat kami masing-masing. Kami tahu Tuhan tetap menyertai kami, memberkati kami. Tuhan Yesus tetap melindungi,
Kembalikan kami di jam-jam ibadah untuk kami tetap setia melayani Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami bersama-sama saat ini kami merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera, sukacita, rahmat dan kasih karunia Tuhan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang menyertai-Mu, yang memberkati-Mu, yang menjadikan kita semuanya umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Diberkati pekerjaan dan keuangan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati studi sekolah, kuliah, perjodohan anak-anak muda, dan apapun juga yang kita lakukan, Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Kami sambut semua berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati hari ini. Sama-sama kita mau katakan, amin. Sampai bertemu di ibadah GSJS Jakarta berikutnya. Thank you.
Tuhan.